Oke bro, balik lagi nih ya di channel Airship Tech Bali. Seperti biasa kita bakalan unboxing dan review singkat tentang Airs ya. Ini di depan saya sekarang udah ada Houbao Hyper Tragi SS. Oke, ini yang seri engine ya. Jadi ini lebih besar dari Bugi ya, kalau bisa dibilang bapaknya Bugi. Karena size-nya 1:8 tapi lebih besar dari Bugi. RC Hyper Tragi SS ini adalah perpaduan dari sebenarnya Tragi itu perpaduan dari truk dan Bugi, makanya namanya Tragi ya. Kalau nggak salah ya. Nah, ini new inbox seri engine. Seperti biasa RC itu ada dua tipe ya, ada tipe elektrik atau EP dan GP, gas power itu engine. Nah, yuk kita bakalan buka kayak gimana sih penampakannya, kita unboxing aja. Oke, jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel RCB Tech Bali, tolong di subscribe ya, kita minta bantuan supportnya biar kami semakin semangat buat video review dan video test segala macam. Buat kalian yang udah subscribe dan like channel RCB Tech Bali, saya ucapin terima kasih. Semoga rezeki kalian terus berlimpah dan bisa punya RC impian kalian. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia ya, out of the box. Ini RC unitnya ya. Ini jadi Tragi 1:8 nitro. Nah, ini new inbox ya. Ini dari Houbao Racing. Jadi banyak ya, ada merek Kyosho, apalagi Team C, Hot Bodies, dan Caster segala macam. Nah, ini dia. Ini namanya Tragi ya. Tragi atau Tragi, silahkan kalian yang benar tuh, nggak tahu saya juga. Oke, ini unit baru dan ini yang RTR ya, ready to run, dan starternya masih pakai starter tarik, bukan yang pro. Nah, RTR tapi masih tetap kurang di Ryan atau engine-nya di break in, pemanas busi dan sudah pasti bahan bakar ya buat main. Nah, jadi ini bodinya masih plastikan, masih namanya juga baru ya, pasti mulus. Nah, ini tipe body bentuk bulldog, keren ya, saya seneng nih modelnya. Terus apalagi nih, ada pullernya seperti biasa, ada filter foam, terus businya, berarti businya belum terpasang di mesinnya ya karena belum di Ryan. Terus dapat kunci remote seperti biasa, manual book, seperti itu aja sih. Nah, ini dia Tragi 1:8 ya. Nah, sepintas sebenarnya basicnya sama persis dengan Bugi. Kalau kalian bisa melihat, cuman perbedaannya itu hanya di beda bodinya. Body Bugi kan beda ya, sudah jelas ya. Bodinya ini hampir mirip dengan truk, monster truk. Nah, bannya lebih gede dari Bugi 1:8. Terus basic sasisnya Tragi lebih panjang daripada Bugi 1:8. Nah, arm sudah pasti dia lebih lebar, alias lebih panjangan ya aremnya. Arm bawah, arm depan, atas dia lebih panjang. Terus dia ada wingnya, sama Bugi juga ada wingnya. Oke, selebihnya itu sama ya. Nah, basic di sininya ini hampir, bukan hampir sama sih, emang bener-bener basicnya Houbao Hyper SS Bugi yang dipakai ya. Coba kalian perhatiin Houbao Hyper SS, kitnya sama persis ya di pertengahannya, cuman bedanya di arm kaki-kaki, apalagi ya, ya body postnya beda, ban sama body itu aja bedanya. Nah, Hyper SS juga menggunakan pipe sama manifold yang masih pakai karet ini. Kalau Hyper VS udah pakai per dia. Tuh, servo sama, ini merek Houbao. Nah, kapasitas tangkinya, nah ini kenapa, mungkin karena dia butuh yang besar ya CC-nya, karena mesinnya gede, tangkinya juga gede. Ini kapasitas tangkinya 150 cc ya. Oke, remote hampir sama semua Houbao ya, keluaran Houbao. Oke, kita mungkin bandingin aja ya sama Bugi. Gedenya seberapa ini, kalau bisa kalian lihat ya, size Tragi 1:8 nya seperti ini ya, segede ini dia. Nah, ini Tragi 1:8, ini Bugi 1:8, nah ini Bugi 1:10. Nah, 1:10, 1:8 baginya seperti ini. Kalau ke Tragi, Bugi sama Tragi sama-sama size 1:8, lebih besar yang Tragi tuh, lebih besar kan, bannya lebih besar, sasisnya lebih panjang dan lebih lebar dari Bugi. Sebenarnya itu dah seperti saya bilang tadi, mungkin Tragi itu emang perpaduan truk monster sama Bugi ya. Jadi Bugi itu kan ada wingnya,
apa ya, terus dia bagi itu spesialis jumping. Nah ini monster yang gede, terus bisa dia jumping stabil. Mungkin kayak situ ya, saya juga nggak terlalu paham Trugi itu sebenarnya. Tapi cara main bagi sama Trugi itu hampir sama ya, di tracknya pun sama. Dia ada jumpingnya, terus di tanah udah pasti ya, jadi akselerasi. Cuman dia lebih besar daripada Bugi. Yang seneng-seneng mungkin tipe-tipe yang RC truck, monster-monster itu. Tapi dia pingin bisa stabil jumping dan bisa main di track, ya ini ya. Karena kestabilan dan apa ya, durable-nya lebih enak yang ini emang. Trugi hampir sama dengan Bugi daripada RC monster truck. RC monster truck dari sudut beloknya agak kurang ya, jadi monster itu dia perlu lahan yang luas. Jadi kalau main di track bagi itu agak susah dia. Setahu saya sih beloknya nggak setajam Bugi dan Tragi. Oke, jadi saya perbandingin ban Tragi sama Bugi ya. Jadi ban Bugi itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari ban Trugi ya. Tuh lebih besar. Tapi kalau ban Trugi dibandingin sama ban monster 1/8, ban Truginya lebih kecil. Nah ini contohnya, nah tuh jauh kan. Nah ini ban monster truck yang 1/8 juga, ini merek Hobo Hyper MT punya ya, jauh lebih besar. Jadi ini buat ban monster, ban Tragi, ban Bugi, tapi sama-sama memakai hex 17 ya. Kalau merek Hobo 1/8 nya semua pakai hex 17 ya, jadi lubangan di hexnya itu sama semua masuk ya. Nah ini lebarnya, lebar Tragi mungkin dari ban ke ban 1 2, nah dua tangan saya ya. Kalau Bugi lebarnya cuman 1/4 ya. Nah jauh banget lebih lebar. Nah dia lebih lebar berarti otomatis sudah pasti stabil ya, nggak mungkin mau keguling kayak monster truck itu tinggi, kalau ngebut langsung belok keguling dia. Oke, apalagi ya saya bahas. Size shocknya sama ya dengan Bugi, nggak ada bedanya, panjang sama gedenya, udah big bore shock yang jelas. Nah ini shocknya enak banget ribbonnya. Tuh servo masih ori bawaan Hobau ya, ini udah digital katanya, yang jelas kayaknya udah metal gear ya. Kalau plastik sudah pasti nggak kuat dengan beban size RC yang sebesar ini tuh. Tapi sebenarnya dulu dia Hobau itu memakai servo Suffolk ya, nggak tahu kenapa dari tahun 2017 ke atas itu dia udah ganti ke mereknya sendiri ya. Dulu dia pakai Suffolk, setahu saya 2012, saya buka tahunnya Hobau itu 2012 ya, sampai 2017 masih Suffolk. Cuman keluaran tahun-tahun 2017 ke atas sampai sekarang itu dia udah pakai servo bawaan Hobau mereknya sendiri, dan di boxnya ini masih merek Suffolk ya, belum diganti pakai Hobau. Jadi ya sekarang dia pakai ini ya, ini sekarang tahun 2022 dia udah pakai merek servonya sendiri. Ini basic kit Hyper Trugi SS ini benar-benar sama ya dengan Hobo Hyper SS yang Bogi. Kalau sepintas dilihat dari servo tray, desain servo tray dan apa ya, tangki. Cuman yang membedakan mungkin di sini ya, ini sasisnya lebih panjang daripada Bugi pada umumnya. Yang di belakangnya ini agak ke belakang jauh ya. Kalau Bugi paling enggak di knalpot ini udah dia. Nah, ini sampai di belakang. Perbedaannya di sana ya, sama arm sudah pasti. Desain di sininya dipakai Hobo Hyper SS. Ya namanya juga Hobo Trugi SS ya, mungkin ya adik kakaknya ya. Nah, ini size engine-nya 30. Belum di Ryan ya. Tuh nanti kalau kita sempat langsung Ryan dan tes ya. Enakan mana sih Bugi sama Trugi? Pasti itu pertanyaan yang nanti. Enakan mana speednya dan enakan mana pakainya, kita cari tahu nanti mudah-mudahan. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus rakit dulu ya. Habis itu kita Ryan. Ini kebetulan juga udah laku ya. Laku ke Om Gandhi ya di Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak Om. Ini kita proses Ryan, habis itu kita tes Hobo Hyper Trugi SS. Oke, kita rayain aja langsung.
Oke, ini setelah di Ryan ya, Ryan duduk. Sekarang tinggal kita Ryan jalan sambil cari settingan. Oke, jadi ini kita udah selesai proses Ryan, duduk sama jalan ya. Kita udah tes jalan juga. Ini Hobau Hyper Trugi SS ya, yang seri 1 Super 8 Nitro. Oke, saya ucapin terima kasih banyak ya sekali lagi buat Om Gandhi yang di Batu Licin, Kalimantan Selatan sudah order RC ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel RC Petek Bali, silahkan subscribe ya, support kita. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Thank you.